Oke, nah kita mau pesan itu ya tadi ya, apa Oke, jadi kita mau pesan. Ikutin juga. Ini aku lagi santai mau makan. Sebelumnya mau beli bakpao dulu. Hai guys. Lupa deh tuh, welcome back to the channel. Oke, ikutin ya. Oke, nah kita mau pesan itu ya tadi ya, yang biasa di sini adalah roti gorengnya ya. Roti goreng pesan 4. Terus yang isi apa? Tausa ya. Isi tausa tuh. Ini kan kita cak hitamnya 2, yang keju 2. Ya. Jadi berapa? Semuanya 80.000. 80.000 ya. Ya. Nah, kita udah nyampe di salah satu tempat mie di Kelapa Gading. Dan ini katanya mie-nya pedas dan endul. Oke, kita akan masuk dan kita akan pesan. Yuk. Halo. Kenalin dong. Ya, ada boho-boho. Udah gede ya. Lo lagi. Jadi kita hari ini episode 2. Sebelum kita mulai, kita minum dulu. Aduh, kembung duluan. Nah, kita mau coba dulu nih yang tadi kita udah beli ya. Ada nih, si bapak-bapak tadi. Gue udah beli bapak tadi. Pas banget ada lu ya. Piknik ya? Iya. Mau makan mie aja piknik ya. Dulu. Ini apa, sama gak? Jadi ini adalah makanan-makanan yang ada di Kelapa Gading gitu deh. Sama gak? Ini beda. Jadi ini ada si roti goreng tuh. Mau lihat roti gorengnya. Dan ini si bakpao-bakpaonya. Ini bakpaonya nih. Empong ya. Tuh. Ya. Kita akan coba dulu ininya. Bagi dua ya. Iya, bagi dua aja. Ini ya, kita buka ya. Oh.
Cheers. Ini dalam. Enak banget. Enak banget. Kayak pastel kan? Jadi dalamnya tuh wortel, daging, oh iya. Sama apa ya? Wortel daging apa? Bawang. Wortel daging bawang. Dalamannya kayak pastel. Tapi luarnya pastel. Luarnya roti goreng. Rotinya enggak terlalu meresap minyak sih. Enak sih, enak banget. Loncat. Enggak nyampe gue. Ancur dong ya. Enak. Kita akan coba yang Sebenarnya ini yang keju. Manis isinya. Si manis. Kita tangkan ikan ya. Kayak yang pas nikahan gitu deh. 1, 2, 3. Panas, baunya apa? Langsung tarik, 1, 2, 3. Gimana? Coba lihat perbandingannya. Kok gak fair sih? Ini, berbagi itu baik. Ini, gak mau. Oh, ini yang gue udah coba. Dalam ini dalamnya tuh ternyata keju. Keju manis. Kayak feeling martabak gitu ya? Sama martabak, keju, susu kental manis. Nah, brandingnya gak enak ya? Miss Hungry. Artinya apa? Baca dong. Hungry. Angrily devouring meat for food. Enak-enak. Enak. Beneran enak banget. A few inches later. Oke, okay. Yummy-nya udah datang. Kembali. Bawang. Yang pedasnya nih. Aduh, yang dulu. Ini si pangsit, yang pangsit ininya aja, kulitnya. Ini kulitnya. Ini pangsit yang pakai isi. Ini pangsit beneran. Kita coba dulu ya si ricanya. Enak. Bers banget. Aku jadi takut. Bawang ya. Ini nggak bisa makan bawang, harus makan mie sama kuah sih. Oh, lu tim di seruput, gua tim tuang. Lu tim apa? Tuang. Tim tuang. Tuang. Ya. Tuang. Gua akan dicampur tim tuang terus dicampur juga akan campur. Tapi emang beda-beda ya, orang makan mie tuh ada yang di kuahnya dibasahin. Gua dulu ya kayak gitu, sekarang gua udah bosan. Gak bisa sih, gua harus gimana. Gua sukanya yang kering malahan tuh. Dan kita akan coba mie-nya. Apakah butuh sambal lagi? Ini diangkat-angkat ya biar hoki, kayak apa? Kalau you like angkat-angkat supaya hoki katanya. Kata Miss Hungry. Lihat nih, karena pakai kuah jadi dia agak nggak semerah lu. Lihat merah lu. Ini gue warnanya friendly. Ini bumbunya. Licanya enak banget. Enak banget. Asli. Enggak dong. Kasihnya. Kasih dong. Ya. Coba ya pakai kuah jadinya kayak apa? Crunch.
banget. Hmm, dagingnya enak. Enak. Belum daging, enak ya. Jadi ini tuh memang mie ayam beca dan pedes, ricanya rasa banget. Kalau aku rekomen yang keriting ya, kita dua ini keriting juga sih. Tapi dia punya banyak macam-macam mie ya. Ada halus, ada lurus, ada yang lurus, ada yang halus, jangan halus. Ada yang lurus, ada yang halus, jangan halus. He needs some milk. Okay guys, kita sudah selesai makan dan habis ludes. Lihat, jadi kalau ini ayam bakmi ayam rica pedas. Berapa buat lo? Gua dulu lah. Gua dulu deh. Aku. Gua dulu. Oh, dulu. 8. Sebenarnya kalau maksudnya buat gue yang gak suka pedas aja, gue bisa ngasih 8 yeah. Jadi buat ambil lovers harusnya. Kalau gue ada yang punyanya. Kasih aja. Tapi emang enak. 9 yeah. Jadi itu dia tadi, pasirnya juga enak. Kenapa lo pesan minum? Bayar sendiri ya? Gimana dong? Kita akan minum. Cheers. Aduh, soalnya tetap harus ya. Kebum. Makan bareng Tina. Yeay. Dan sebelumnya, sebelum selesai, tadi kan kita ada appetizer, makan roti goreng sama bakpao. Sekarang dessert. Main course, bakmi. Dan berikutnya kita akan makan dessert. Mau tahu apa? Kita lihat. Langsung ya. Nah, kita akan makan dessert yang merupakan kembali ke bakpao. Nah, tapi ini beda nih bakpaonya nih yang kalau gue makan. Kita akan coba bakpaonya, itu adalah bakpao tausa. Tuh, tausa tuh kayak gini nih. Bisa dari sini ya. Iya, biar bagus. Tausa itu adalah kacang. Sementara kacang. Sementara gue kembali ke keju. Enggak suka tausa. Enggak salah, Miss Hungry. Apa aja dia bisa. Yeah. Oke, okay, akan coba yang tausa. Oke. Okay. Enak. Bapaknya tuh enak, enak tadi. Kalau ini rasanya kacang ya tausa itu ya, kacang apa sih ini? Kacang hijau ya kayaknya. Enak. Dan bakpaonya tuh kinyal, enak banget kinyal gitu nih. Kok warnanya enggak hijau? Mau kasih nilai loh. Mau kasih nilai loh. Iya, iya, iya. Oh, buat aku bakpaonya 9,5. Buat kamu? 9,5. Enak. Oke guys, itu dia tadi makan bareng Tina. Kali ini sama Miss Hungry. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Subscribe, like, comment, share. Share semuanya lah. Semuanya pokoknya. And tungguin makan bareng kita bersama di next episode. Sebelum itu no. Ini durasi, dadah. Nah.